Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Kali ini ya kita mau bahas MT09 yang sudah dimodif ala touring. Nanti kita daulat beli Surya dari DK8000 untuk wawancarai ownernya. Seperti apa wawancaranya? Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Sekedar info, jika di channel ini kamu bisa melihat ragam modifikasi mulai dari motor matic, motor sport hingga motor-motor terbaru yang dipasarkan di tanah air. Silakan scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lihat secara sinematik dulu ini motor. Nama saya Gusti Winasa, kebetulan saya bergabung di Xmok Bali Riders. Oke. Xmok. Ya. Itu panjangannya? Sebenarnya Xmok Owner Community Bali. Itu terus? Cikal bakalnya sih. Jadi awal mulanya itu adalah Xmok Bali gitu. Jadi Xmok Owner Community Bali. Oke. Karena membernya banyak sudah upgrade dari ada T-Mac, ada MT dan lain-lainnya. Jadi kita bikin namanya Xmok Bali Rider. Oh, oke. Okay. Jadi Xmox ini cuman ini aja ya, ya. Pengenalnya aja ya. Ya. Betul. Tadi saya baru nanya, Xmox tapi kok motornya MT ya? Iya. Kebetulan teman-teman kan banyak yang upgrade motor ya. Jadi daripada motor itu kan cuman sarana kita ketemu saja. Ya, sedangkan betul. Orang-orangnya itu kalau sudah cocok, apapun motornya mari kita tetap bersama begitu. Betul, betul. Sehingga nanti tidak membatasi persahabatan kita hanya karena motor. Jadi kita korbankan, kita isi namanya Rider, jadi Xmok Bali Rider gitu. Berarti ketemunya di Xmok, ya. Dan akhirnya berteman seterusnya dengan embel Rider Bali. Betul sekali. Oke. Okay. Itu yang harus ditiru ya, jangan begitu tiba-tiba udah jual motor, naik kelas atau apa, tiba-tiba lupa temen ya Pak ya. Betul, jangan sampai. Jangan sampai. Motor cuma sarana untuk kita ketemu. Betul. Gitu aja. Setuju, setuju. Nah, Ji, sekarang kita langsung beranjak ke MT09 ini, Ji. Ya, siap. MT09 ini kalau nggak salah kan cuma ada satu di Balinya. Betul, kebetulan ini saya sudah apa namanya sudah saya booking lah dari 2 tahun yang lalu, dari tahun 2018. Kebetulan kalau ada datang tolong saya satu mau, karena ini emang motor saya emang udah ditunggu dari sebelumnya, karena lihat yang sebelumnya saya pernah coba asik banget, jadi saya harus punya satu begitu. Mantap. The one and only ya. Yes. Plus sekarang dimodif pula nih kayak gini nih. Ini tambah bikin the one and only lagi. Bener gak Pak? Iya. Mungkin ini sedikit ekstrim ya, karena mungkin banyak teman-teman yang pemakai MT itu ya standar, dalam artian mungkin dia main di mesin atau main di aksesoris, dalam artian shockbreaker dan sebagainya, kenyamanan. Tapi saya ini bikin sesuatu yang beda, bahwa MT ini bukan hanya untuk di dalam kota ataupun hanya untuk dekat-dekat, tapi juga bisa untuk jarak jauh, jarak untuk jauh. Touring begitu. Jadi saya bikin konsepnya konsep touring. Ya. Oke. Siap, Ji. Nah, kau boleh tahu nih, Ji. Ini kan saya lihat udah lumayan juga ada yang berubah nih, Ji. Ya. Apa saja nih yang udah ditambahin ke MT09 ini? Ini yang jelas sudah pasti set box-nya sudah semua, side box, top box sama tank pad sudah saya isi. Terus apa namanya ini crash bar-nya sudah saya isi, lampu apa tambahan untuk penerangan juga. Ada klakson juga tambah, tempat untuk handphone, untuk cari GPS dan sebagainya, sama yang jelas untuk kamera sudah saya isi. Komplit gitu. Semuanya. Iya, untuk jarak jauh ya cukup lah untuk saat ini. Ini udah lebih dari cukup aja. Nah, kau boleh tahu, Niki kan tadi juga dapat dengar ada yang spesial Niki ya, khususnya si box belakang Niki. Iya. Boleh cerita nggak sedikit gimana ceritanya? Oke, okay. Karena saya lihat kan kemarin kita bulan Desember motor ini saya bawa ke Jogja.
dengan teman-teman Xbox Bali ber-33 motor. Jadi iya banyak. Jadi saya yang paling terbebani ini karena yang lainnya semua bisa masuk di box, saya nggak bisa. Saya pakai tail bag, cuman nggak cukup. Jadi saya punya pikiran, saya coba beli ini maunya top box aja. Cuman nyari di mana-mana nggak dapat. Ke GP juga akhirnya lama saya order di GP Indonesia kalau nggak salah, GP Point rada dalamnya itu. Akhirnya datang ini barang, kebetulan katanya sih ini memang GP Italia ya yang untuk top box. Ya itu jadi saya ambil ini satu. Seru-seru. Berarti cuma ada satu aja dong di Indonesia? Kalau untuk boxnya sih banyak ya, cuman bracketnya itu, bracketnya ya? Karena box ini emang universal. Dolomiti ya. Ini universal, dimanapun bisa dipasang, bisa di top box, bisa di side box juga. Okay. Karena yang nggak ada itu adalah bracketnya, karena bracketnya. Bracketnya harus PNP dengan motor apa yang akan dipasang begitu. Kayaknya nunggunya lama itu kayaknya Pak ya? Iya mungkin, atau mungkin karena di Indonesia mungkin pertama MT itu sedikit ya yang masuk, terus yang kedua mungkin jarang yang mau membangun menjadi apa, menjadi spek touring gitu. Jadi mungkin dari pihak GP nggak mau masukkan banyak gitu. Jadi ada satu habis, ada satu habis gitu. Jadi ya saya udah lama sih nunggunya gitu. Guys, mantap. Nah, kau boleh tahu nih, mungkin Je, untuk semua box ini habis berapa? Kau boleh tahu? Ya sekitar nggak usah malu-malu 20-an lah, 20-an ya, 20-an. Oke. Ya ini pun juga bisa untuk kawan-kawan yang punya MT-09 juga ya, bisa jadi acuan, atau mungkin nggak jauh-jauh dari MT-07 kalau memasang box seperti ini kurang lebih habisnya di angka 20-an itu ya, dijadikan referensi. Nah ini kan sudah siap touring nih ya. Kira-kira besok mau touring kemana besok nih Kijik? Iya kebetulan besok subuh tanggal 8 April kami mau berangkat ke Bromo dan ke Malang. Wes. Gitu. Ya. Berapa hari? Tiga hari. Ya. Oke. Berarti ini touring terakhir sebelum puasa. Betul. Jadi kita bikin agenda untuk teman-teman yang Muslim yang mau puasa. Jadi tanggal 12 puasa. Jadi kita sebelum itu kita dapat touring keluar Bali dulu sekali begitu. Guys, mantap. Siap. Terus, nah. Modifikasi kan biasanya nggak ada ujungnya. Betul. Setelah ini, modifnya apa lagi? Saya sih punya, ada pertama saya mau cari shockbreaker-nya, shockbreaker ohlin-nya, sama mungkin juga shockbreaker depannya yang apa, pair-nya dibilang katanya diganti. Ya sama ini, steering damper. Steering damper ya. Betul-betul. Steering damper itu dulu. Betul-betul. Ya. Siap-siap. Ya. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Ji. Sama-sama. Ya, besok hati-hati di jalan. Terima kasih. Ya, nanti kalau udah ada modifikasi jangan lupa kabarin lagi. Siap, makasih. Ya. Terima kasih. Oke.